Mempelai perempuan yang diduga seorang wibu didatangi mantan kekasihnya yang ternyata seorang tokoh anime. Rekaman saat wanita itu menikah, dan dibawakan stand poster berbentuk tokoh anime ini dibagikan di media sosial dan menjadi viral. Apabila acara pernikahan biasanya didatangi mantan kekasih, mempelai pengantin didatangkan husbu oleh teman-temannya. Hal ini yang memperkuat dugaan bahwa mempelai perempuan ini adalah seorang wibu. Adapun wibu sendiri merupakan sebutan untuk penyuka budaya Jepang terutama anime. Sedangkan husbu merupakan sebuah istilah yang digunakan para wibu dalam menyebut karakter laki-laki favoritnya. Dalam video tersebut sang mempelai perempuan tampak bahagia temannya membawakan mantan kekasih husbu, sedang suami sah dari pengantin itu hanya bisa pasrah. Wanita itu kemudian berfoto dengan karakter dua dimensi itu, sementara sang suami berdiri di belakangnya. Kejadian unik tersebut tentu saja mengundang reaksi warganet. Tidak sedikit yang justru mengaku iri dengan pengalaman mempelai perempuan itu.